senter lagi wajah, mukanya bengkak, matanya tenggelam kayak orang Cina tapi yang bengkaknya, kayak orang Cina tapi yang bengkak ya dek. Badannya demam, demam, terus ini juga ada merah-merah sedikit, merahnya merata kalau yang di sini. Kalau yang di tangan, nah ini dia. Yang di badan nih, nah ya, yang di paha ini yang jelas. Nah ini namanya biduran, bahasa kedokterannya urtikaria. Kalau orang Jawa bilang biduran, amun lulus ketingan anu bedirap, bedirap. Tapi yang menyangit memang sampai belasut. Belah ulu tekan dia nyangit. Yaitu anu hayak perubahan cuaca penyakit kelat tuh. Biasanya kalau cuaca dingin, pemicunya cuaca dingin, perubahan yang ekstrim dari yang biasanya hangat-hangat timur dingin. Jadi ini pengobatannya kita kasih obat alergi kan, alergi rasa gatal sama demam, obat demamnya. Kalau salep ini nggak jalan. Jadi kalau gelisah gatal pakai bedak nanti. Awi lalau kekare, terlalu lebar anu. Melebar menempat salep dia mampan dai. Jadi harus pakai bedak aja karena terlalu luas area yang mau dikasih obat permukaan ini kan. Nah, ini. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nah, ya. Balik kan, Dek? Ya, pantatnya tuh. Nah. Ya, ini. Dari ujung kaki sampai ujung kepala semua kena biduran atau urtikaria karena perubahan cuaca yang sekarang menjadi selalu dingin musim kemarau awal. Ya, nanti pakai bedak aja ya. Kalau pakai salep nggak kesalepan.